akan menampilkan sebuah senapan tersilent di kelas bullpup sedunia. Nah guys, senapan ini asal Rusia. Senapan apa ya guys? Kita saksikan bersama. Perkembangan serta percepatan dunia teknologi seiring waktu yang berjalan kian terasa dan nyata. Ragam negara dalam lima benua yang ada turut berperan serta berlomba dan bersaing untuk menghadirkan ciptaan karya hasil teknologi hebatnya. Tak ketinggalan, kali ini Rusia berani mewakili benua Eropa untuk menampilkan karya ciptaannya yang diberi nama Lelia. Sosok senapan ringan berkaliber 4,5 mm besutan gun manufacturer terkenal dari Rusia yang bernama Edgun. Merupakan senapan angin PCP bergenre bullpup yang penuh pengembangan dari masa ke masa. Terbukti bahwa Edgun Lelia pada awal pembuatannya di tahun 2009 merupakan senapan dengan metode single shot atau metode tembakan tunggal. Namun pada seputaran tahun 2016, berdasarkan permintaan pasar pengguna senapan bermerek Edgun, Lelia mengalami banyak perubahan. Di antaranya adalah perubahan pada metode sistem tembak yang diawali oleh metode single shot di tahun 2009. Namun sejak tahun 2016, Edgun Lelia telah dilengkapi metode multi shot berupa keberadaan magazine putarnya yang berisi 10 butir peluru. Kemajuan teknologi sistem multi-shot pada Edgun Lelia. Lelia pun disertai teknologi silencer yang menakjubkan berupa teknologi integrated air stripper hingga senapan dengan berat total 2,9 kg ini merupakan senapan angin PCP dengan prestasi tersenyap kelas bullpup di pasar dunia. Dikatakan bahwa perusahaan besar produsen senapan yang berdiri sejak tahun 2002 ini mengelola Edgun Lelia dengan penuh riset dan pengembangan teknologi. Gun manufacturer legendaris asal Rusia ini tak mengesampingkan segi akurasi pada perakitan Lelia. Senapan dengan panjang total 59,6 cm ini dilengkapi oleh laras yang berkualitas sepanjang 39 cm di mana proses quality control-nya pun didampingi langsung oleh pihak Lothar Walter, pabrikan laras terkenal asal Jerman. Juga produsen laras asal Rusia sendiri bernama Alpha Precision yang terpercaya. Senapan mungil dengan tabung penampungan udara bervolume 178 cc ini juga memiliki kemampuan daya tahan terhadap tekanan hingga mencapai 250 dalam satuan bar atau setara 3625 pada konversi satuan PSI. Kelebihan lain yang diunggulkan oleh Tuan Edward, sang pelopor Edgun Factory, pada si mungil Lelia adalah teknologi sistem buangan udara guna lesetan peluru yang sangat istimewa. Terbukti dengan kapasitas volume tampungan udara pada tabung senapan yang tergolong minim, namun Edgun Lelia mampu melesetkan peluru secara stabil sebanyak 50 kali tembakan.
Edgan Lelia, sebuah unit senapan mungil bergenre bullpup asal negeri seperdelapan daratan bumi yang pesat akan prestasi. Wih guys, ternyata senapannya imut ya guys ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.